Jadi pagi ini kita mau lihat dulu dari yang besar, dari bukannya bagaimana kondisi telurnya, apakah sudah matang atau belum. Kita lihat dulu ya, karena kalau dia belum matang belum bisa dipijak, tapi kalau kandangnya sudah matang nanti akan kita lakukan pijak. Ya guys, kita lihat video. Tangkap pakai tanggul ya, itu tidak normal. Berapa nilai sekarangnya yang jantan? Jadi ini guys, ini lelenya. Ini yang betulnya guys. Kita taruh di bawah aja ya, ini bahaya nih. Ini yang jantannya, jantan. Ini yang betulnya sekarang guys. Atau udah berapa kilo ini? Kayaknya udah lebih dari 2 kilo ini. Terus sekali. Jadi ini kondisi yang betinnya guys. Jadi saya lihat kelaminnya belum terlalu merah ya. Misalnya cewek ya, belum terlalu merah. Terus kalau yang udah mau yang siap pijak itu yang lebih bagus, biasanya kalau perutnya ditekan gini, nanti telur yang sudah matang itu dengan mudah keluar dari ceweknya dari sini ya, dari kelaminnya. Ini belum nih, belum sampai matang, jadi udah kita tunggu aja dulu, kita tunggu dia matang dulu baru nanti kita pijain. Nah ini trik ya guys, biar gampang apa nangkap si lele biar nggak berontak, jadi dilapisin pakai kain. Ini kondisi yang induknya, ini yang ceweknya ya guys. Ini yang ceweknya nih, belum dimang lagi udah berapa kilo. Sebenarnya perutnya udah gede. Nah, ini udah
udah menggelendung ya. Ini kelihatan udah menggelendung, cuman belum matang bener. Udah, nanti kita tunggu lagi beberapa minggu lagi. Kita masukin lagi ya guys. Jadi yang ini yang jantannya ya guys. Dia kalau dari segi ukuran badan lebih gede dan lebih panjang daripada yang cewek. Ini berat berapa kilo? Sekarang ada 2 kilo lebih ya. Ini belum ditimbang lagi. Dan secara umur saya pelihara ini udah setahun setengah ya guys. Setahun setengah, mulai dari dia kecil, kecil banget. Ukuran 8-9 cm lah, sekarang udah kayak gini, setengah meter iya, sekitar setengah meteran. Say hello Aldina Tukung ini, hello guys, saya King of Lele, salam kenal. Masih kayak gini guys, kontak dia nih. Oke, karena si ceweknya tadi belum ini ya, belum telurnya belum matang bener, jadi untuk kerenjanya belum bisa. Kalau nanti kita tunggu matang bener dulu, ya hasilnya juga bagus dan proses kerenjan tidak terlalu lama. Oke, okay, siripnya sih. Nah yang ini, oke, okay, kita balikin lagi ya. Ini harus pakai kain biar lebih gampang balikin. Tempatnya di sini guys. Jadi yang ini cuma buat dia dua aja, yang jantan sama yang ceweknya tadi. Khusus dia aja nih, karena kalau digabung sama yang lain nanti malah dimakan dia lagi yang kecil-kecil ya. Oke teman-teman semuanya, paling kita tunggu seminggu lagi. Kalau seminggu lagi misalnya kita cek kalau telurnya udah matang, baru kita lakukan proses pemijahannya. Ya, sampai di sini dulu. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih.